Timnas Indonesia akan menjalani laga uji coba FIFA Matchday melawan Timor Leste pada 27 dan 30 Januari 2020 mendatang di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Laga itu juga sekaligus sebagai persiapan skuad anak asuh Shin Tae-yong guna mengikuti Piala AFF U23 yang rencananya akan digelar pertengahan Februari 2022 mendatang. Coach STY sebelumnya telah mengumumkan 27 nama pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Bali. Mayoritas pemain yang dipanggil merupakan pemain yang memperkuat timnas di ajang Piala AFF beberapa waktu lalu. Namun, di samping ada beberapa pemain baru yang dipanggil, terdapat beberapa pemain timnas Indonesia yang tidak dipanggil kembali. Setidaknya ada 11 pemain yang memperkuat timnas di Piala AFF lalu yang kemudian kini tidak dipanggil kembali dengan berbagai alasan. 11 pemain tersebut adalah Muhammad Riyandi, Victor Igbonevo, Ryuji Utomo, Marco Sandi, Asnawi Mangku Alam, Witan Sulaiman, Kadek Agung, Ahmad Agung, Edra Walian, Egi Maulana Fikri, dan Kahayudo.